saya dapati beberapa kenyataan yang dibuat dalam parlimen dan juga di surat-surat khabar mengatakan bahawa usaha pihak berkuasa tempatan untuk mengendalikan pengurusan sampah dan kebersihan tidak memberikan perkhidmatan yang sewajarnya. Dan saya ingin nyatakan kita telah mengambil alih kerja-kerja dari Alam Pura sejak bulan Ogos dulu. Dan sekarang kita rasa, saya ingin menyatakan selepas masa yang saya rasa cukup, kita dapat membuktikan bahawa kita boleh mengendalikan pengumpulan sampah dan juga pembersihan dengan keadaan yang lebih rapat kepada pengguna, dan kita boleh tentukan kecekapannya, dan juga kita boleh menjimatkan kos, yang mana kos itu dan lebihan itu akan kita gunakan lagi untuk memperbaiki lagi perkhidmatan kita dalam usaha memberikan kualiti hidup masyarakat di negeri Selangor. Perkara pelupusan sampah ini telah menarik minat bukan saja orang-orang di Selangor tetapi masyarakat seluruh Malaysia. Saya takut besok sampai ke London dibincangkan. Tapi dalam parlimen baru-baru ini, yang ahli parlimen Kinabatangan, saudara Bong Mokhtar, telah membangkitkan bahawa terdapat kecelaruan dalam program penguntipan sampah di Selangor. Walaupun saya rasa standard di Sabah tidak setinggi Selangor. Pertama, beberapa kenyataan yang dibuat adalah tidak benar, yang mengatakan terdapat bau busuk sehinggakan ada meninggalkan kampung. Saya tidak terdapat perkara itu. Boleh jadi Bom Utam mempunyai mulut yang busuk, tapi itu tidak boleh kita andaikan sebagai satu sifat seorang ahli parlimen macam saya. Jadi oleh sebab itulah saya saya dapati tujuan untuk menakut-nakutkan, tujuan untuk tidak memberikan galakan untuk warga kerja di pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan tugas yang baik itu adalah tidak betul. Kerana inilah masanya kita nak tunjukkan bagaimana pejabat awam telah menggunakan peluang ini untuk menunjukkan dia boleh bersaing dengan mana-mana pihak dari segi pengurusan, dan pengurusan terutama pengurusan yang memerlukan beberapa rancangan pengaturan yang mana hasilnya memberikan kebersihan kepada kawasan-kawasan yang dijaga. Dan kita juga telah memberikan perkhidmatan di tempat-tempat yang tak sepatutnya beri perkhidmatan kerana tidak termasuk dalam kawasan bandaran, tetapi kita juga memberikan perkhidmatan ke kampung-kampung yang kalau ikut kira cukai pintu pun tidak dikutip, tetapi sampah dikutip untuk mereka. Jadi, dan usaha ini akan dilakukan secara berterusan. Saya sebagai ahli parlimen Bandar Tun Razak, Bandaraya Kuala Lumpur, juga menghadapi berbagai masalah tentang pengutipan sampah. Tetapi nampaknya ahli parlimen nampak ataupun
mereka-mereka yang ingin memberikan pandangan, Selangor menjadi fokusnya. Ada berita-berita sampai masuk ke editorial. Jadi saya pun rasa this is a very academic sudah. Kedua, negeri-negeri lain juga seperti saya rasa Negeri Sembilan dan Johor juga menghadapi perkara ini. Dan saya berterima kasih pada ketua-ketua di pihak berkuasa tempatan kerana menerima cabaran ini dan akan meneruskan usaha walaupun ada cubaan untuk menyatakan kita tidak telus, kita tidak teratur. Tapi itu sebab saya hari ini untuk menyatakan kritikan mereka-mereka ini adalah menjadi cabaran kepada kita dan rangsangan kepada kita untuk buat lebih baik lagi. Jadi bukan kita takut berhadapan dengan kritikan oleh pengguna-pengguna kita, dan kita harap pengguna-pengguna kita akan bersedia bekerjasama sebab negeri bersih, rakyat akan lebih selesa. Jadi program pembersihan akan kita lakukan, termasuk saudara yang berhormat saudara Roni, seronok mendengar bersih pilihan raya pun dimasukkan dalam usaha di sini. Dan kita akan adakan tak lama lagi besok, saya rasa program membersihkan tandas-tandas di masjid pun kita lakukan. Jadi untuk menyenangkan mereka-mereka, menselesakan mereka-mereka supaya dapat menjalankan ibadat dengan teratur dan baik.